Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jago ternak dimanapun berada. Sampai berjumpa lagi di channelnya Pengaritan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Oke sahabat jago ternak, di sini saya akan berbagi ya. Ini sangat masih pagi sekali, dan cek ya. Oke, rada terang titik. Nah, sip. Ini sahabat jago ternak ya. Jadi di sini saya akan beritahukan bahwa untuk pemanenan gamal yang sudah siap panen ya. Dan seperti yang di samping saya ini, gamalnya sudah siap panen dan bahkan kelebihan. Jadi ini sahabat jago ternak ya, tanda-tandanya paling mudah untuk gamal yang sudah siap panen. Itu untuk kayu sendiri sudah hampir berwarna coklat ya. Berwarna coklat. Nah ini udah sangat matang sekali, dengan ditandainya ini daun yang udah mulai mau rontok. Ini dipatah sangat mudah sekali ya. Nah itulah saya bilang tadi udah kelewatan untuk masa panennya ya sahabat jorna. Ini sudah ada yang kuning. Nah ini kambing sangat suka sekali. Ini umurnya udah 3 bulanan ya sahabat jago ternak ya. Jadi udah 3 bulan lebih. Kemarin tuh terakhir bulan Februari ya sahabat jago ternak, setelah pasca banjir kita panen gamal ini. Ada juga video yang waktu saya panen itu ya sahabat jago ternak ya. Nah jadi ini sahabat jago ternak ya, untuk gamal. Nah seperti ini udah siap panen. Jadi ini adalah panen yang kedua sahabat jago ternak ya. Panen yang kedua. Nah ini bekas potongan kemarin, jadi sangat bagus ya, karena kita potongnya dengan cara dari bawah sahabat jago ya, dari bawah ke atas, jadi hingga ini dia tidak mengalami pecah. Nah itu sahabat jago. Jadi untuk pemotongan juga perlu diperhatikan, karena untuk pemulihan daripada gamal tersebut. Nah ini sahabat jago ya, kita coba yang sudah saya juga ngarit sekarang pagi ini ya sahabat jago ternak, 2 baris saja ya ternak ya yang sudah saya panen. Nah ini jadi untuk tekstur yang seperti ini sangat disukai kambing ya. Kulit ini masih tidak terlalu lengket, artinya tidak terlalu tua sekali ya. Kalau daunnya ini sudah sangat tinggal sedikit ya sahabat jago ternak ya, tinggal sedikit, artinya rontoknya udah banyak. Untuk tekstur batang gamal ini ininya sudah sangat lengket ya sahabat jago ternak. Jadi kambing mengalami kesulitan untuk menguliti kulit-kulitnya ini. Nah kalau dalam kondisi seperti ini, maka nah ini sangat disukai ya oleh kambing. Dia akan bersihkan ini semuanya, jadi bersih hasilnya. Nah ini dalam kondisi on atau power, kambing sangat suka. Jadi ini seperti ini kondisinya ya. Nah ini sahabat jago ternak, ini saya panen baru 2 baris ini saja, ini udah cukup ya, sudah cukup untuk kambing 11 ekor, sangat cukup sekali. Nah ini sudah siap panen semuanya sahabat jago ternak ya, sudah siap panen semuanya. Dan ini ya, saya katakan saya baru panen ini. Nah di sini ada yang manen tapi nggak bilang ya sahabat jago ternak. Nah ini lihat cara pemotongannya pun sembarangan ya sahabat jago ternak ya. Ini dia. Nah dia langsung pangkas seperti ini sahabat jago ternak ya. Nah ini lumayan banyak nih sahabat jago ternak ya yang dipanen ini. Itu kemarin juga bekas dipanen. Nggak tahu manennya kapan dan siapa orangnya, nggak tahu ya. Ini juga. Nah dia mangkasnya berbeda sekali ya, pecah sahabat jago ternak ya. Ini seperti ini akan merugikan, sangat rusak ya. Nanti pemulihannya ini sulit, agak lambat. Beda dengan seperti ini ya sahabat jago ternak kalau kita manen. Nah jadi tidak perlu pemulihan batang pecah, jadi kita pangkasnya dari bawah ke atas ya, begitulah ya kalau bukan punya sendiri. Nah itu sahabat jago ternak ya. Nah, untuk gamal sendiri, untuk cara pemanenannya usahakan ya dari bawah ke atas. Jadi di sininya rapi ya sahabat jago ternak, rapi, tidak
apa dia pemulihannya seperti ini. Jadi tidak ribet ya, pecah tidak pecah. Nah ini sahabat Jatana ya. Oke, untuk gamal-gamalnya sendiri bisa dilihat dari video sebelumnya tadi ya. Dan ini masih banyak, cukup untuk 30 hari. Oke, itu saja sahabat Jatana informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil ngeramban pagi ini. Nah ini siap diangkut ke motor. Oke. Selesai di atas motor, dua ikat, satu besar, satu kecil. Dan itu selamat pagi, semangat pagi, salam ngarit.